Dalam perayaan HUT ke-65, Astra membawa pesan semangat bergerak dan tumbuh bersama. Astra juga berkolaborasi dengan grup musik RUN dalam sebuah tim song berjudul Selalu Bersama. Selain itu, melalui tagar semangat saling bantu, Astra akan memberikan bantuan ke masyarakat terdampak COVID-19. Semangat bergerak dan tumbuh bersama. Itulah pesan tema yang disampaikan dalam rangka menyambut HUT ke-65 Astra. Dalam perayaan tersebut, Astra juga menghadirkan kegiatan berkonsep virtual event dan virtual exhibition melalui platform digital. Chief of Corporate Human Capital Development Astra, Aloysius Budi Santoso mengatakan, kemeriahan perayaan HUT ke-65 Astra dapat disaksikan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Jadi ada virtual event dan ada virtual exhibition yang bisa diakses oleh publik melalui platform digital 65 tahun astra.jagat.by dari tanggal 22 sampai tanggal 26 Februari. Dan ini bisa disaksikan oleh semua orang karena virtual ya, dari Sabang sampai Merauke, apakah Astra atau publik, termasuk rekan-rekan media. Selain itu, Astra juga berkolaborasi dengan grup band RUN dalam sebuah tim song berjudul Selalu Bersama. Karya lagu tersebut menceritakan perjalanan panjang Astra yang bergerak dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Video musik Selalu Bersama sendiri akan diluncurkan pada 21 Februari 2022 di akun YouTube Satu Indonesia, YouTube Run For Your Life, video.com, dan 65 tahun astra.jagat.live. Kita juga terinspirasi oleh Astra juga, bahwa Astra selama ini kayak ada di setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Jadi kayak, oh, dengan kesamaan visi ini akhirnya jadi kita memutuskan untuk alhamdulillah bisa berkolaborasi bersama dengan Astra untuk membuat si lagu tersebut. Ya, kita berharap lagunya juga bisa memberikan makna bahwa apa yang ada di liriknya itu bisa jadi doa juga untuk seterusnya gitu. Selalu bersama tuh nggak berhenti sampai di ulang tahun ke-65 saja, nggak berhenti sampai di anniversary ke-15 aja gitu, tapi ini bisa berjalan terus, karena kan semangat bergerak tumbuh bersamanya itu nggak boleh habis kan, harus jalan terus. Di tahun ini juga Astra mengajak seluruh masyarakat semangat bergerak dan tumbuh bersama lewat gerakan dengan tagar semangat saling bantu melalui peran baik yang dapat memberi dampak positif untuk hari ini dan juga pada masa yang akan datang. Nantinya setiap saat unggahan pesan melalui tulisan, foto, ataupun video ke media sosial dengan tagar semangat saling bantu akan dikonversikan oleh Astra menjadi satu paket bantuan yang dibagikan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.